Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa barakallahu alaikum. Wa Jumat ini
tidak bosan-bosannya khatib berwasiat, khususnya kepada diri khatib sendiri dan kepada hadirin sekalian. Marilah kita selalu dan senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya, dengan berupaya sekuat tenaga menjalankan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah, dan juga dengan sekuat tenaga pula berusaha menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak ada kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat kecuali takwa adalah jalan yang menyampaikan pada kebahagiaan itu. Dan juga tidak ada kesengsaraan baik di dunia maupun di akhirat kecuali takwa adalah benteng yang melindungi dari kesengsaraan tersebut. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, badiru bil a'mali sholihah fasatakunu fitanun kaqita'il lailil muzlimi yusbihur rajul mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Rasulullah mengingatkan kita semua, badiru bil a'mali sholihah, bersegeralah kalian semua untuk selalu beramal soleh. Rasulullah mengajarkan kepada kita, jangan menunda-nunda amal soleh kita, jangan menunda-nunda kebaikan-kebaikan yang kita niatkan untuk mengerjakannya. Rasul melanjutkan sabdanya, akan datang suatu zaman yang penuh dengan fitnah-fitnah. Fitnah itu seperti gelapnya malam, yang pada saat itu ada seorang yang paginya beriman, sorenya sudah kafir. Dan ada orang yang sorenya beriman, paginya sudah kafir. Rasulullah mensabdakan hadis ini 14 abad yang lalu kepada para sahabat hadirin sekalian. Pada masa sahabat, yang hak adalah hak jelas, yang batil adalah batil juga jelas. Namun di zaman sekarang, di zaman yang disabdakan oleh Rasul, sekarang sedang terjadi hadirin sekalian. Orang sulit membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Pergi ke masjid, iktikaf di masjid, baik atau buruk, orang sudah meragukannya hadirin sekalian. Merapatkan saf atau merenggangkan saf, orang dalam hal ini sudah bingung hadirin sekalian. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, inilah zaman yang dikatakan oleh Rasul seperti malam yang sangat gelap. Ketika kita berada di dalam kegelapan malam, kita tidak tahu mana bahaya, mana yang bermanfaat. Kita tidak tahu ada hal-hal yang merugikan kita atau ada hal-hal yang membahayakan kita. Kita tidak pernah tahu kalau zaman itu, kalau di malam yang gelap. Zaman sekarang diumpamakan adalah zaman yang sangat gelap seperti malam hadirin sekalian. Kitalah orang-orang yang ditakdirkan oleh Allah hidup di zaman ini. Jalan keluarnya adalah badiru bil a'mali sholihah, sesuai dengan pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beramal soleh, jangan tunda amal soleh, maka insya Allah kita orang yang mendapatkan hidayah, orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada saat orang tidak tahu mana yang benar, mana yang salah, kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada zaman ini banyak orang yang paginya beriman, sorenya sudah kafir. Sorenya beriman, paginya sudah kafir hadirin sekalian. Mengerikan sekali hidup di zaman sekarang ini hadirin sekalian.
Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Rasulullah pernah bersabda lagi, amantu billah tsummastaqim. Berimanlah kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Kita diperintahkan untuk beriman dan istiqomah. Istiqomah adalah menjaga keimanan dan tetap di dalam ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innalladzina qalu rabbunallahu tsummastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian dia istiqomah, terus-menerus beriman dan terus-menerus taat pada Allah, maka akan turun kepada mereka malaikat-malaikat yang akan membantu urusan mereka. Malaikat-malaikat itu berkata, Allah takhafu wa la tahzanu, jangan kamu takut, jangan kamu bersedih hati. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan akan diberikan kabar gembira yaitu berupa surga yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada saat di akhirat, malaikat-malaikat itu berkata, nahnu auliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kami para malaikat adalah penolong-penolong kamu pada saat kamu di dunia dan juga sekarang di akhirat. Jadi jalan keluar menghadapi situasi sekarang ini, apa-apa yang serba sulit, tetap di dalam keimanan kita pada Allah dan tetap beramal soleh. Dan tetap terus-menerus beramal soleh, jangan sampai amal soleh kita ini lepas dari dalam diri kita, hadirin sekalian. Iman adalah hal yang paling mahal yang harus kita jaga, hadirin sekalian, karena imanlah yang menyelamatkan kita di dunia maupun di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian, dan sesungguhnya akan disempurnakan balasan mereka pada hari kiamat. Pada hari kiamat balasan kebaikan akan sempurna, begitu juga balasan kejahatan pun akan sempurna. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa yang diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, itulah orang-orang yang sukses, itulah orang-orang yang beruntung. Di dalam ayat ini dijelaskan bahwa setiap manusia, setiap yang bernyawa, setiap jiwa pasti akan merasakan kematian, hadirin sekalian. Oleh karena itu, hendaklah kita sebagai muslim tidak takut mati dan juga tidak cari-cari mati, hadirin sekalian. Karena kematian sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit bisa mati, yang sehat bisa mati, yang tua bisa mati, yang muda pun bisa mati. Jadi jangan kita merasa sehat, merasa gagah, merasa muda, lalu menganggap lama kematian, lalu kita asal-asalan di dalam hidup di dunia ini. Na'udzubillah min dzalik. Di dalam ayat ini Allah menegaskan balasan akan disempurnakan pada hari kiamat. Kita tahu bahwa di dunia ini balasan tidak sempurna, hadirin sekalian. Ada orang baik malah dipenjara, hadirin sekalian. Ada orang soleh malah dihukum, hadirin sekalian. Ada koruptor, ada bajingan, ada penjahat malah bebas berkeliaran, hadirin sekalian. Inilah keadaan dunia, inilah keadaan
zaman sekarang hadirin sekalian, dan balasan itu di dunia tidak sempurna. Namun percayalah, tidak ada satupun kejahatan yang tidak dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruhnya pasti akan dibalas oleh Allah di akhirat nanti, meskipun di dunia dia bisa terhindar dari jeratan-jeratan hukum hadirin sekalian. Biasanya di dunia juga orang tersebut tetap diberikan hukuman dan balasan dari Allah yang kita tidak tahu hadirin sekalian. Bisa keresahan hati, bisa hatinya tidak pernah tenang, bisa dapat musibah yang terus-menerus disebabkan zalim yang mereka lakukan hadirin sekalian. Tapi meskipun demikian, balasan yang sempurna baik kebaikan maupun kejahatan itu akan terjadi di akhirat nanti hadirin sekalian. Oleh karena itu, tetaplah di dalam keimanan. Meskipun kita kaya, meskipun kita dikatakan sukses di dunia, tapi kalau matinya tidak membawa iman, na'udzubillah, kita akan sengsara untuk selama-lamanya. Maka dalam kondisi sekarang ini, marilah kita amalkan suatu doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah, wa arinal batila batila warzuqna jtinabah. Allahumma arinal haqqo haqqo, ya Allah, perlihatkanlah kepada kami yang hak adalah hak, dan berilah warzuqna tiba'ah, dan berilah kami kemampuan untuk melaksanakan yang hak. Dan wa arinal batila batila, dan perlihatkanlah kepada kami yang Allah yang batil adalah batil. Warzuqna jtinabah, dan berilah kami kemampuan untuk menjauhinya. Banyak orang di zaman sekarang yang tahu hak tapi tidak mampu melaksanakannya. Banyak orang yang tahu itu batil, tahu itu salah, tahu itu maksiat, tapi tetap menerjangnya. Kita bermohon kepada Allah diberikan kemampuan untuk dapat melaksanakan yang hak ketika tahu itu adalah hak. Dan kita juga mohon kepada Allah diperlihatkan bahwa itu batil, dan kita mampu melaksanakan untuk menjauhi kebatilan tersebut hadirin sekalian. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari fitnah zaman ini, dan kita termasuk orang-orang yang istiqomah di dalam taat pada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faya ibadallah, ittaqullah, ittaqullaha haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. May yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa anna allaha amarakum bada nafsi wa sanna bi malaikatihi musabbihati bi kudsi wa sallasa bikum ayyuhal mu'minun. Faqala azza min qailin karim, inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi,
Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'in tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin wa 'anhum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal أموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين ولا تجعلنا تحت أقدام المنافقين الظالمين. اللهم انصر في بلادنا هذا إماما عادلا وبلاد المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والمنكر والصفوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلادنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.